Kisah percintaan antara Lesti Kejora dengan Rizky Billar kian hari semakin menemukan titik terang. Meskipun pernikahan mereka terpaksa harus diundurkan minggu lalu, namun keduanya sudah sepakat untuk memperjelaskan status hubungan mereka. Sayangnya saat ini, keadaan tidak memungkinkan Lesti dan Rizky Billar untuk menggelar acara akad nikah atau pernikahan. Seperti yang sudah diketahui, pasangan yang diberi nama Leslar ini sudah melakukan prosesi lamaran pada bulan lalu, sedangkan acara pernikahan digelar pada tanggal 23 Juli 2021. Akan tetapi, acara tersebut harus dibatalkan karena situasi pandemi COVID-19 yang makin meluas dan aturan pemerintah terkait PPKM darurat. Maka dari itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar beserta dengan keluarga besar dari keduanya sepakat untuk mencari bulan dan tanggal yang tepat untuk melaksanakan acara sakral itu. Meskipun demikian, Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat makin kompak semenjak mereka tak jadi akad nikah. Hal itu bisa dilihat dalam berbagai unggahan cuplikan-cuplikan video yang beredar di media sosial saat ini. Dan juga beberapa hari yang lalu, keduanya semakin aktif membuat konten YouTube untuk channel mereka sendiri. Sontak hal itu membuat para penggemar ikut larut dalam kebahagiaan mereka saat ini. Beberapa hari yang lalu, warganet sempat dibuat heboh dengan video yang memperlihatkan Rizky Billar mencium kening Lesti Kejora. Pada saat itu, Lesti sedang melakukan make up dalam sebuah ruangan bersama beberapa rekannya. Tiba-tiba, Rizky Billar datang dari belakang dan langsung mencium kening Lesti. Sontak video tersebut langsung viral dikarenakan saat itu Lesti Kejora tengah melakukan tayangan live di Instagram milik pribadinya. Komentar pro dan kontra langsung membanjiri tayangan live tersebut. Ada yang tak suka dan tak sedikit pula yang membela pasangan itu. Bahkan ayah dari Rizky Billar, Daniel Eddy, ikut mengomentari video tersebut. Menurutnya, itu hal yang tak disengaja dan terjadi secara spontanitas. Biasalah anak muda zaman sekarang, tuturnya. Dari video unggahan tersebut, banyak warganet yang menyebutkan bahwa Lesti Kejora sudah sah atau sudah nikah siri. Namun hal tersebut tak bisa dipercaya, mengingat tidak ada bukti yang kuat terkait sangkaan itu. Begitulah informasinya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.